Hello, with me NDS Novita Dewi Supardi. Hi guys, aku pagi ini mau sarapan. Aku mau makan bakso. Namanya bakso ragil gitu. Jadi ikutin aja ya guys. Tukang baksonya posisinya di belakang mall Kelapa Gading. Ini posisi kanan ini, samping kanan jalan ini ada masjid. Sebelah depan sana itu, sebelah sana itu ada mall. Nah itu mall tuh, yang dekat situ. Nah ini belakangnya, ini Gading apa ya namanya? Belakang nih? Kelapa Lilin. Jalan Kelapa Lilin. Hah? Bener yang Kelapa Lilin? Oke. Nah ini dia perumahannya. Kita masuk ke sini. Nah dia ada dekat sebelah kiri tukang baksonya. Tukang baksonya ada di kiri sini nih. Kiri depan. Namanya Bakso Ragil. Nah, itu dia tukang baksonya nih, bakso ragil namanya. Bang, bakso dong. Bihun bakso 2. Satu yang gepeng, yang satu yang urat. Ini dia. Ini juga udah lama sih. Tadinya tuh dia banyak yang jualan di sini, tapi kayaknya makin lama makin sepi. Dulu ada sotomi, ada shomai. Shomai masih ada, deng. Shomainya masih ada. Ada gado-gado dulu, tapi sekarang kayaknya nggak ada lagi. Guys, karena PSBB, ternyata kita nggak bisa makan di tempat. Jadi aku bungkus. Nanti kita makan di rumah ya, guys. Oke. Okay. Harganya itu seporsi 15.000. Ini kembaliannya 20.000 guys. Ntar kita makan di rumah ya guys. Oke. Okay? Ini guys yang tadi aku beli nih. Sekarang aku tuang. Aku buka. Thank you babe. Selamat ya. Ini masih panas banget. Terus kita pakai sambalnya. Baksonya isi 5, ada bihun. Ini sambalnya. Kita pakai sambalnya semua. Nih guys, tuh, makan guys, beb makan, cobain baksonya ya. Enak guys. Bihunnya juga halus, lembut. Dan kalau yang dibungkus, enak direbusin sebentar. Jadi biar lebih halus lagi.
Ini tinggal last bite. Baksonya Andrew enak guys, baksonya apa kenyal-kenyal enak guys. Untuk bakso harga 15.000 seporsi, rasanya oke. Sampai ketemu di sarapan berikutnya. Oke, guys. Bye-bye.